Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro menilai, kritikan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, soal penegakan hukum era pemerintahan Presiden Jokowi, memperlihatkan adanya kebingungan dalam memilih narasi kampanyenya. Hal itu Agung sampaikan mengingat pasangan Capres-Cawapres lainnya sudah jauh-jauh hari menentukan branding kampanye mereka masing-masing. Secara institusional, Agung mengatakan persoalan hukum menjadi pekerjaan rumah rutin bangsa Indonesia dari pemilu ke pemilu. Maka menurut Agung, persoalan penegakan hukum membutuhkan perhatian luar biasa dari semua kandidat yang berlaga dalam kontestasi Pilpres 2024. Namun, Agung menyebut seharusnya kritikan itu diikuti dengan solusi komprehensif yang bisa mencabut akar permasalahan, mulai dari permasalahan korupsi, reformasi peradilan, hingga mafia hukum. Agung berpandangan, hal itu menjadi kurang pas ketika Ganjar memberikan penilaian minor pada penegakan hukum era Jokowi di tengah Menko Polhukamnya adalah cawapresnya sendiri, yaitu Mahfud MD. Kritikan Ganjar terhadap penegakan hukum era Jokowi juga dinilai terlihat kian paradoks. Karena Menteri Hukum dan HAM era Jokowi, yaitu Yasona Lauli, di mana merupakan rekan sejawat Ganjar di PDIP. Agung pun mengatakan bahwa secara elektoral, blunder demi blunder dari pernyataan Ganjar semacam itu harus direm. Menurut Agung, jika tidak, hal itu bisa berdampak signifikan terhadap elektoral Ganjar, sebagaimana kontroversi penolakan kehadiran Israel di Piala Dunia U20 pada waktu lalu. Agung beranggapan bahwa sebaiknya Ganjar mengkaji secara menyeluruh terlebih dahulu bersama tim ahli dan juru bicaranya agar eksesnya menjadi minimal. Sebelumnya dilaporkan, mantan Gubernur Jateng memberikan skor 5 atas penegakan hukum di Indonesia era pemerintahan Jokowi. Ganjar menyebut faktor penurunan penegakan hukum di Indonesia karena banyak intervensi hingga rekayasa yang dilakukan oleh para pemangku kebijakan.